sang juara. Yeay, Tante Bibi. Aduh, tegang banget sih, Tante. Senyum dong, ah. Go, Mam. Bisa, Mam. 50 juta, Mam. Dan cara bermain di babak sidang adalah seperti ini. Rules babak sidang atau sidang akhir. Setiap pertanyaan memiliki nilai uang yang berbeda, mulai dari Rp500.000 sampai Rp15.000.000. Setiap pertanyaan, waktu menjawabnya adalah 20 detik. Waktu berjalan setelah host selesai membacakan pertanyaan. Peserta memiliki satu kali kesempatan bantuan jawaban dengan cara open e-book dalam waktu 20 detik. Apabila jawaban peserta salah, maka nominal yang sudah didapat akan dipotong 50%. Ada satu titik safety point di angka Rp3.000.000. Jika peserta memutuskan lanjut bermain, maka peserta tidak dapat berhenti di angka berikutnya. Tante Vivi, siap bermain, Tante? Langsung kita mainkan ya. Ini dia babak sidang. Sidang akhir! Oke, untuk pertanyaan Rp500.000, benar atau salah, Cheongsam merupakan pakaian tradisional asal Cina? Benar. Keras lagi boleh? Benar. Benar katanya. Dan untuk Rp500.000, jawaban Tante Vivi benar! Yeah. Baik, kita ke pertanyaan Rp1.000.000. Ini gampang. Muhammad Husni Tamrin adalah pahlawan nasional yang fotonya atau potretnya kini diabadikan dalam lembar uang Rp20.000 uang Indonesia. Betul atau salah? Kalau yakin betul, katakan betul. Kalau salah, salah. Katakan salah. 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 Kayaknya bukan Rp20.000 deh. Bukan Rp20.000. Yeah. Bukan Rp20.000 ya. Yeah. Jadi jawaban tersebut ternyata adalah jawaban yang apa boleh buat tepat sekali. Yeay! Penjelasannya adalah Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi atau Sam Ratulangi adalah pahlawan nasional yang foto atau potretnya kita abadikan dalam uang Rp20.000. Nah, karena ini pertanyaan 3 juta ini agak berbeda, Tante. Kita masuk ke soal praktikum di mana barang-barangnya aku ambilin dulu sebentar ya. Ini dia nih praktikumnya di Tante Vivi ini. Ini ada air, lalu ini ada pewarna ya. Yes. Ya. Jadi ini air putih. Yes. Ditaruh atau dicampur larutan gula, diaduk sama Yuki, ya kan? Setelah nyampur, setelah blending, maka apa yang terjadi ketika larutan gula ini diteteskan pewarna, ya? Oke, pewarna makanan. Pilihannya ada 3, Tante. Apakah satu, warna dari pewarna makanan akan bercampur dengan larutan gula ini, ya kan? Yang kedua, pewarna makanan terlihat di permukaan gelas. Atau yang ketiga, pewarna makanan terlihat di bagian dasar gelas. Jadi dia malah ke bawah, atau dia di atas, atau dia nyampur. Ya. Ada 3. Dan Tante Vivi masih punya 2 bantuan, yaitu bisa tanya sama teman atau bisa searching di internet. Di Google, nanti kita kasih kesempatan. Mau tanya Boy, percaya sama Boy mungkin? Mau tanya Boy nggak? Tanya Boy aja. Oke, okay, bantuan Boy. Tanya teman kita pakai. Menurut kamu jawabannya? Ini logika ya. Logika. Ini kan lu bilang kan gula ya dimasukin ke air. Terus mau tetesin ini. Yeah. Itu udah pasti pewarna makanannya, dia itu akan naik ke permukaan gelas. Oke. Okay. Normally it's like that. Ini it's just logic. Pewarna makanannya menurut Boy akan karena gula, Mam. Ini kan permukaan gelas. Ditaruh tetesan makanan, pasti itu warnanya pasti naik ke atas ke permukaan gelas. You agree with that? Masalahnya percaya aku, percaya aku. 100%. Percaya enggak? Percaya enggak? B. 100%. B. Mam, yakin? Come on. Yakin. I also like money, Mam. Come on. Kalau aku bilang maka dia blending malah. Jadi kita lock jawabannya yang mana, Tante Vivi? Kita puji ya. Yakin, Tante? Kita puji ya. Jawabannya Boy ya? Oke, coba Tante Vivi sama Boy coba sini, sini. Sama coba kita. Buktikan sendiri. Bentar, ini gula bener tapi ya? Gula bener. Gula ya? Yes. Oke, okay, ya udah pasti B. Awas tuh Boy salah. Enggak, udah pasti. Udah pasti. Awas tuh Boy salah. Udah pasti, Mam. Cobain Tante Vivi. Tetesin aja. Satu tetes. Pasti naik atas, nah, pasti naik atas. Tuh. Oke, cukup. Kita lihat. Dia gak bakal turun. Dia blending, nyampur, atau dia ke bawah, atau dia ke atas malah. Pasti naik. Awas aja lu gak naik ya. Iya. Pasti naik. Dia ke bawah, Boy. Kagak. Di bawah itu. Kagak, gua pernah belajar ini, jangan bohong. Itu ke bawah dia. Enggak. Naik. Ke atas.
Dia di atas. Sebenarnya dia tetap stay, dia tetap stay di atas. Ini di atas. Dia enggak ke bawah. Jadi jawabannya tepat atau enggak, Yuki? Jawabannya. Awas aja kalau bukan B, udah pasti ini B. Oh, ini masih 3 juta lagi. Ih, gua mah jadi ibu mertua lu. Gua kayak ih, yakin enggak ya boy gua terima? Betul. Jadi B. Menurut gua. Ini B, gua pernah tahu. B. Awas sampai enggak B. Mana sih yang buka? Ini enggak ke bawah. Buka. Kan udah tahu jawabannya lu. Apa B? Udah pasti B. Dan jawaban tersebut ternyata B sama dengan betul. Benar enggak? Ternyata betul ya, boy. Yes. Oke, aku balikin dulu ya. Ini ya alat-alat praktikum ya. Jadi intinya 3 juta rupiah. Sebenarnya penjelasannya adalah pewarna makanan akan mudah larut dalam air karena sifat yang sama, yaitu sama-sama polar. Ya. Nah, sedangkan pada gelas yang ada gulanya ya, itu bersifat non-polar sehingga pewarna makanan tidak larut dalam larutan gula. Tante Vivi sekarang ada di safety point, di mana nanti bisa pulang dengan 3 juta utuh atau lanjut ke 7 juta. Lanjut. Let's go. Pertanyaan untuk 7 juta rupiah. Oke. Okay. Indonesia terkenal dengan kekayaan budaya, salah satunya rumah adat. Rumah rakit merupakan rumah adat dari provinsi A, Bangka Belitung, B, Bengkulu, C, Jambi, atau D, Palembang. Ini agak tricky juga nih. Rumah rakit apakah dari Babel, Bengkulu, Jambi, pernah atau Palembang? Aku dari Bangka Belitung, A. Wih, langsung. Tadi udah bilang, gak aci. Kayak agak-agak curang ya, karena berdasarkan life experience. Yeah. Karena jawaban Tante Vivi benar. Betul, rumah rakit dari Bangka Belitung. Jadi 7 juta rupiah ya. Oke, Tan, siap ya ke pertanyaan 10 juta rupiah. Lanjut terus dong. Lanjut 10 juta rupiah. Oke, ini dia pertanyaannya. Hewan kecil yang ternyata mampu tidur selama 3 tahun. Apakah A, siput, B, undur-undur, 3, armadillo, atau D, kelelawar? Hati-hati. Siput, undur-undur, armadillo, kelelawar. 3 tahun bisa tidur. Antara A dan D. Jadi antara siput, siput sama kelelawar ya? Oke. Siput. Sudah diputuskan siput. Kenapa pilih siput? Asal tebak. Ya, feeling. Instinct. Udah yakin banget? Yakin mau dirubah nggak? Kita kasih kesempatan sekali lagi kalau mau dirubah. Saya udah yakin salah banget kayaknya. Dan yakin. Jawaban Tante Vivi. 10 juta rupiah. Ternyata mantep nih. Masih ada satu bantuan lagi Tante Vivi dan kita lanjut ke pertanyaan 12 juta rupiah. Pertanyaannya, apakah nama kantor berita nasional yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia? Nah, ini sih pakai bantuan aja, Tan. Tanya Google, searching. Apakah nama kantor berita nasional yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia? Kalau boleh saya saran mungkin pakai Google aja ya. Iya, bantuan aja. Pakai bantuan ya. Siap, Tan. Ada 4 huruf pokoknya. Oke, langsung searching di sini, type ada 4 huruf itu. Nama. Kantor Berita Nasional. Iya, Kantor Berita Nasional Indonesia. Kantor Berita. Ini kalau tahu sih sebenarnya gampang, tapi kalau nggak tahu ya kadang-kadang bingung juga. Apa ya? Berita Nasional milik pemerintah Indonesia. Iya. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Apa tadi jawabannya? LKBN. LKBN, tahu singkatannya? Tadi apa? Aduh, mam! Ayo, Tante, tadi apa, Tante? Ayo. L-nya? Kita perlu kepanjangannya, ayo. No, I know it. LKBN. Lembaga, LK kantor. Berita. Nasional. Betul! Betul! Ayo! Tapi udah gak ada bantuan nih Tante, sama sekali. No bantuan at all. So kira-kira you have to go your own self. Kalau menang buat mereka. Yeay! Buat kru ya, buat kru. Oh buat teman-teman tadi, buat tim. Buat kru ya? Tuh, buat kru tuh. Baru! Buat kru! Deal ya, deal. Deal yang akan buat kru. Deal yang buat kru ya. Ya, buat kru. Ya.
Kalau gitu bocorin. Ini pasti menang sih, pasti menang. Untuk 15 juta rupiah. Yeay, pertanyaannya. Presiden pertama negara Timor Leste setelah memisahkan diri dari Indonesia dan meraih pengakuan kemerdekaan pada tahun 2002 adalah... Itu kayak nyanyian gitu loh, namanya kayak nyanyian kalau kita Sasana nyanyi. Gusbo ya? Sasana Gusbo. Itu ya. Jadi nama pertama adalah... Sasana. Nama ya. Kedua? Nama kedua? Ini. Nama kedua? Jawaban Tante Vivi, kita lock. Satu, Sana. Dua, tiga, adalah Sasana Gus. Ya Allah. Ya ampun. Sasana Gusmo ya. Gusmo. Oke, okay. Kita lock jawabannya. Kita lock ya. Sasana Gusmo. Dan jawaban Sana. Margaret Vivian. Adalah. Apakah betul Sasana Gusmo? Sanana. Udah di lock. Kita udah lock jawabannya. Dan jawaban dari Margaret Vivian setelah yang satu ini tetapi yes. Siapa mau jadi juara?